Hari ni aku nak bawa korang kat satu tempat. Yang tempat ni murah jugalah sebab dia ada sale. Hari ni kita dapat satu kasut berharga RM50 je. Mesti korang tidak tanya kan kenapa dia murah, sebab sizing dia tak sama. Satu tu saiz dia 6, satu tu 5.5. Harga dia sebenar tadi berapa kak? 229. Okay, so last dia 179. Okay, Finn dapat kasut yang murah tadi tu harga RM50, dapat sale. Maksudnya potongan dapat potongan RM179 tu dekat sini sebelah kaunter saja. Okey, tempat ni dekat tingkat 1. Ha, okey ni contoh dia, okey. Okey ni antara kasut-kasut yang ada lah. RM80 je. Yang pasti korang kena cari satu-satu kotak tau. Rumah RM50. Ah, best gila. Nike RM90. Ada satu Nike perempuan cantik. Eh, aku tak Adidas sure Adidas kot. Ke okay, Nike. This one Adidas ni harga dia RM110, tapi kena tanya akak tu lah. Lawa semua gila. Ni kasut baru tau, bukan kasut bandar tau. Lawa gila yang ni. Harga sebenar dia jadi RM99 je. Kenapa dia murah? Kalau korang perasan, dia punya sizing dia 15.5, 15. Dekat tingkat satu ni, satu floor ni sale tau. So kat sini ada baju budak, ada swimming set. Lepas macam-macam lagi lah. Okay, korang boleh explore kat atas ni. Ada juga barang yang macam dia dah rosak sedikit. Kan sebab PKP hari tu kan. Macam ni ada RM49, ada RM80. Kasut budak, kasut dewasa semua adalah. So aku nak tunjuk kat korang kat side belah tepi ni. Kasut dia ada defect. Untuk sizing semua sama tau. Cuma ada defect sikit je. Okey, ni aku dah jumpa satu kasut night air. Okey, yang ni dia warna peach. Okey, kat sini dia tulis yellowish dengan ada kotor sikit lah kat belah kanan. Okey, so kita korang boleh check lah satu-satu. Yang ni pula dia ada defect dia sendiri. Contohnya korang kena tengok kat kad merah tu. Tengok kat kad merah ni lah dia tulis apa. Tinggi kan sebab ada feather dengan fungus. Padahal cantik je lagi. Tak ada nampak obvious sangat kan. Cantik weh, high cut ni saiz besar. Ni pula ni sama yellow witch night air tu. Dirty on right side. Right side. Sikit je, kotor sikit je. Air Max. Harga RM130. Okey, setiap ruangan berbeza-beza tau kerosakan dia. Yang belah sini untuk sizing semua sama, ni cuma ada defect sikit. Harga dia RM9 je. Okey, untuk yang belah kotak-kotak tadi, sizing dia ada kasut yang lain-lain pair, ada kasut yang lain-lain. Apa ni orang cakap lain-lain saiz. Untuk yang belah sini aku tak sure, korang kena pergi terjah. And korang boleh nampak kat sini, yang belah depan ni semua kasut dia semua okey, cuma dia clearance. So maksudnya sizing apa yang ada, itu je lah yang tinggal, okey. Kalau nak tahu kat mana, dekat spotdirect.com. Okey, Spot Direct ni dekat Subang. Okey, Spot Direct ni dia adalah factory outlet tau. Dia bukan kedai-kedai sesuatu, dia memang factory outlet, okey. Apa beza factory outlet dengan kedai-kedai biasa? Sebab yang ni memang dia ada clearance.